Halo semuanya, kembali lagi dengan Tagih Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tanam cabai di awal musim. Mari kita saksikan bersama-sama. Seperti ini ya dulurku semuanya, proses tanamnya. Nah ini bibit cabenya ini usia 25 hari. Yang dulunya biji cabe saya semai menggunakan tray. Di ini, nah ini prosesnya seperti ini. Ini satu-satu. Jadi keunggulan dari keunggulan dari persemaian menggunakan media tray ini sangat sangat efektif sekali. Jadi ini sudah tidak ada istilahnya lontongannya, itu tidak ada. Jadi proses tanamnya itu di awal-awal musim seperti ini namanya musim labuh. Seperti apa Mbak tadi? Jadi ini bibit cabai umur 27 ya, ini ya dulurku semua. Seperti ini. Dan ini sangat bagus sekali karena di sini sudah tidak meninggalkan limbah. Jadi di sini biasanya kalau petani konvensional di sini itu ada plastiknya, biasanya seperti itu, memakai plastik lontongan semai. Jadi kalau saya itu menggunakan tray. Itu namanya tray. Apabila sudah tanam seperti ini, bibit sudah dimasukkan satu persatu, baru nanti disusul sama ada tenaga, istilahnya pengunci. Jadi seperti ini ya, ini tenaga penguncinya. Jadi B4 ini sebagai tim pengunci. Jadi langsung dikunci. Jadi setelah tadi sama Mbak Tati tadi satu-satu di apa diletakkan satu-satu. Itu tidak ada aktivitas lain, hanya khusus meletakkan bibitnya saja. Terus yang mengunci ada sendiri. Nah, seperti ini. Ini dikunci supaya rongga bekas tugal itu bisa tertutup. Jadi nanti perakaran bisa langsung merekat ke langsung merekat atau bisa juga langsung dia ada tumbuh mencari kehidupannya di atas bedengan ini. Seperti itu ya dulu semua. Keasikan-keasikan dalam usaha pertanian itu sangat sempurna sekali. Nah, seperti ini, ada keasikan-keasikan tersendiri. Jadi seperti ini yang sudah tertanam, dan sudah dikunci seperti ini. Jadi, begini. Nah, ini masih ada kegiatannya di situ, masih belum selesai. Di prosesnya memang seperti ini. Monggo para dulur tani selalu belajar dan selalu belajar untuk berinovasi supaya dalam usaha pertanian kita itu bisa sukses sesuai harapan. Ya dimulai dari ini, dari proses penanaman seperti ini kita selalu belajar dan belajar. Setelah tanam harus kita kasih apa saja, dan itu nanti ada. Di sini nanti kebetulan ada. Setelah tanam langsung dikunci menggunakan tanah. Dan setelah dikunci menggunakan tanah, langsung dikunci menggunakan air. Jadi setelah dikunci dengan air, setelah itu pangkal lombok ini saya beri biochar. Jadi seperti ini. Ini untuk mengunci yang terakhir. Jadi ada 3 kali penguncian setelah bibit cabai ini ditanam.
Ini dikunci dengan biochar. Kegunaannya sangat istimewa sekali. Ini nanti bisa menciptakan pori-pori di seputaran pangkal batang ini. Dan harapannya perakaran ini nanti bisa optimal. Di biochar itu kegunaannya kalau di tempat pertanian saya sangat banyak sekali. Semua tanaman saya itu selalu menggunakan biochar yang dulu waktu olah lahan juga sudah saya aplikasikan biochar. Nah, ini posisi sekarang tanam pun juga saya beri dengan biochar. Biocharnya seperti ini. Nah, seperti ini biocharnya untuk pengunci di sini, pengunci yang terakhir. Setelah itu sudah kita lihat perkembangan cabai ini. Kita tunggu pertumbuhannya. Tapi perawatan intensif lah nanti yang berbicara. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Lestari, petani hebat.